Oke, teman-teman yang kembali lagi di channel kita, Kamera Putra masih bersama dengan Pepen Tugi Liban. Sekarang kita mau ngelihat anjing pitbull anakan ya, mau Pepen ya. Rekor 9 ini. Betul. Ini harga variatif. Variatif ini. Variatif, variasi. Bervariasi dan bervariatif. Ini warnanya apa aja nih? Ini warnanya ada warna coklat. Kita ada. Mulai dari mana dulu? Ambil dulu satu deh. Banyak ini. Kita coba ambil dulu. Ang, suruh diam, Lang. Coba kita ambil dulu salah satu. Ini Tota, ini teh kebetulan anaknya si Kimi yang tadi. Bapaknya itu si Joro yang punya Antenina. Oke, yuk kita lihat yang mana dulu, yang coklat dulu kali. Ini nih. Ini mau dikip yang ini. Nah, kalau yang ini mah khusus mau dikip. Kenapa alasannya dikip nih? Ini mau dikip karena apa ya? Mukanya itu muka sadis. Cocok gitu kayaknya deh. Dan ini juga udah banyak yang nanyain, tapi sama sayanya nggak dijual. Yang ini nggak dijual. Nggak, ini mah mau dikip aja, mau dipiara buat jadi pejantan di rumah. Kalau misalkan dia berburunya bagus, mau diajak buat berburu nanti udah gedenya. Oh gitu. Soalnya dari mukanya ini nih, ini bagus. Ini coklat ya? Ini jantan tuh. Jantan. Dan ini posisi muka kayak gini, yang ada itemnya kayak gini, ini disebutnya teh Black Mask. Black Mask etalah pokoknya mah. Dia bisa makan loh kalau ini. Bisa dia tuh. Bisa ya, coba. Subscribe, like, comment, share, sama di subrek channel Kamera Putra. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm selamat datang di Pet Ministry. Kita menyediakan pakan hewan, kucing, ada Viola. Juga. Buat doggy ya, hamster dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis ikan predator, ikan aquascape, dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis servis untuk dokter hewan dan hewan kesayangan Anda. Kita menyediakan segala jenis powerbank, bersurat, resmi, dan kelinci-kelinci juga ada. Kita menyediakan segala jenis hotel, ber-AC, fasilitas lengkap, dan grooming dengan fasilitas standar internasional. Ya, kita menyediakan segala jenis peralatan, item untuk reptil kesayangan Anda. Kami menyediakan dan menjadi toko reptil terlengkap di Semarang untuk Anda. Jangan lupa mampir ke Pet Ministry Jalan Wahidin 90 Semarang. Oke, buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan anjing dan kucing kesayangannya, bisa langsung datang ke Eko Pet Shop. Alamatnya ada di Ruko Bolsena, Blok E 03 Gading Serpong. Nah, buat teman-teman yang jauh juga, bisa langsung cek di Tokopedia-nya, link-nya ada di kotak deskripsi. Thank you, teman-teman. Dadah. Ini mah usianya udah 45 hari ini. 45 hari, kita lihat dulu cek sehat ga. Tuh. Oke. Tuh. Tuh, lihat saudara-saudaranya pengen. Saya rencananya dari anak-anak kita yang mau dikipnya tuh dua. Sama yang ini nih. Ini sayang. Nah. Sama yang ini nih. Nah, yang ini kenapa dikip? Ini dikip karena warnanya aneh. Warnanya aneh. Ini warnanya aneh. Kenapa warnanya aneh? Karena satu-satunya keluar yang warna black tan. Black tan ke color ini nih. Ini jantan juga. Sok sayang, makan sok. Jadi dua pejantan ini yang mau Mang Beben keep. Ini kalau anakan ini, sehari berapa kali makan nih? Kalau ini sama saya, sehari dua kali juga. Sehari dua kali juga. Bareng sama induknya.
Nah kalau ini pejantan yang dua ini mah nggak akan dijual ini. Nggak akan dijual. Mau dikip aja. Oke, kita lihat warna yang lain. Ada ini nih warna yang agak beda-beda dulu ya. Nah sama ini dulu sayang. Nah ini. Ini juga warnanya beda. Ini warnanya hitam, tapi ada brindlenya. Brindlenya juga. Tuh ini lihat. Harga berapa? Kalau ini nanti saya dijual di harga 5 jutaan aja. Ini 5 jutaan aja. Tapi ini nggak ada suratnya ya? Ini nggak bersurat ya? Nggak bersurat ini. Oke, kita lihat. Oh, makan regal nggak nih teman-teman? Oh, mau nih. Sama ini nih ada nih secoklat satu lagi nih. Up. Nah ini nih. Ini juga sama nih. Ini hampir sama kayak yang itu, cuman ini ada putihnya. Mana tuh? Tuh ini lah putihnya nih. Oh iya ada putihnya teman-teman tuh. Ada putihnya. Ini mah black smashnya nggak apa nggak pur. Tebal ya? Nggak pur. Tapi ini jual berapa yang ini? Tuh ininya ada itemnya tuh. Ini rencana sama kayak gini sama ini. Karena apa? Karena beda dari yang lain. 5 jutaan. 5 jutaan kalau yang ini. Tuh makanya bagus. Bagus ya. Bagus atuh. Yang penting tuh punya hewan tuh kita lihat makannya dulu. Iya, kalau makannya lulus dia nggak pasti kayaknya kurang sehat. Oh, oh. Ini jantan dua-duanya, ini si brindle warna hitam, ini warnanya si coklat. Kalau ini dilepas dua yang ini. Ini dilepas, harga dilepas. 5 jutaan ya. Harga 5 jutaan ini mah. Kalau ada yang minat tinggal di DM aja ke IG, kalau nggak ke Facebook Daniel Lady Yusuf ya. Oke. Okay. Ini baru 4. Terus ada lagi kemarin yang satu pejantan yang udah sold out. Ini udah laku nih. Nah ini nih pejantan yang paling gede nih. Siapa namanya? Ini namanya sama yang punya. Kebetulan yang belinya itu cewek. Oh. Teman saya juga namanya Tehulan Roro. Dia minat sama ini karena ini anakannya gede, paling panjang badannya tuh. Ini laku di harga berapa ini? Ini kemarin laku di harga 5 juta juga. 5 sama. Juta juga sama. Ini mah sama karena badannya paling gede makanya harganya disamain. Makan juga bagus ya tuh. Lihat tuh. Mau dia. Kalau ini mukanya kayak bapaknya banget. Kos kakinya juga ada tuh. Ada putihnya. Ini duh, ini mah si mukanya muka dah udah mah kepalanya gede, badannya panjang, paling gede lagi. Paling gede ya. Paling gede ini. Ini udah dikasih namanya si Hector sama yang belinya ya. Siapa Hector? Hector. Hector. Oke, kita lihat lagi yang main. Yang lain. Berarti tinggal yang mana ya? Ini nih. Oh, ini. Ah. Ini belum ada yang dikupir ya? Belum ada. Oh ini mah betina, ini juga udah laku nih. Ini juga laku juga. Ini udah laku betina ini nih. Di harga? Di harga 3.500. 3.500. 3.500 ini udah laku ke orang Lembang. Cuman belum diambil, nanti diambilnya pas usia 2 bulan dari vaksin. Ini betina paling gede. Terus ada lagi nggak yang lain deh? Ada lagi, betinanya satu lagi. Nah yang ini nih betina si hitam. Berarti yang belum laku sekitar harga berapa itu? Ya kalau misalkan untuk betina saya bukanya di 3.500, 3 juta lah ya. Kalau untuk jantannya di kisaran 4 jutaan. 4 jutaan. Nah ini nih. Ini jantan, ini betinanya. Tuh. Kenapa marah-marah aja? Tuh pada rakus-rakus ya teman-teman makannya ya. Makannya. Nafsu semua makannya. Nafsu birahi pengen makan. Nggak boleh sayang. Ini bisa dipastikan nih sehat-sehat. Sehat atuh. Nggak ada sakit-sakit. Kalau sakit dia pasti jarang mau makan sih biasanya tuh. Nggak mau makan. Masih boleh mukanya mau Ben. Wah, ini warna apa tuh ini? Ini warnanya putih, hitam juga. Hitam juga. Yang ini sama. Ini sama hitam, cuman ini hitamnya agak merah-merahan. Hitam agak kemerahan. Beda tuh. Iya. Tuh. Ini okay. Udah mungkin cuman segini aja. Ini ya. Kita mau lihat lagi yang lain. Ada, kebetulan ada, tapi itu usianya masih usia 2 minggu, masih kecil. Usia 2 minggu, masih kecil ya? Itu kebetulan anakannya si Cantik yang dikawin pejantannya si Samudra. Si Samudra, nanti buat yang penasaran sama bapaknya, tonton di channel YouTube Bang Putra, nanti bakalan ada vlognya. Next Samudra, ya? Next, itu mah ya. Nah, itu yang kecil itu bisa dilihat gambar apa? Itu warnanya abu itu. Bisa dilihat. Paling ini dimasukin dulu ya. Iya boleh. Ini masukin dulu lang. Masukin dulu. Jadi ini kawinnya sama anakan Samudra ya. Ini sama Samudra kawinnya. Jadi ini anak Samudra. Yuk kita masukin dulu yang ini. Itu berapa minggu itu baru? Itu baru 2 mingguan. Baru 2 mingguan. Masih kecil. Anaknya lahirnya 12 ekor. Tapi yang 4 mati, tinggal 8. Nah, salah satu sampel anak Samudra itu ada di saya yang ini nih. Yang mana tuh?
Yang ini oh, nih. Oh, langsung berdiri dia. Ini anakannya samudra nih. Gede ya. Ini namanya si Quintin, ini anakannya samudra. Ini blue nose. Ini blue nose. Itu juga sama anak samudra, cuman beda induk. Beda induk. Ya, ini nanti dikirim ke Tangerang. Oh, Tangerang. Kalau yang ini mah yang saya keep. Ini anaknya samudra betina ini baru 10 bulan. Gede ya. Gede oh, banget. Terakhir di kilo ini udah 36. 36 kilo yang ini. 36 di usia 8 bulan. 8 bulan. Tuh lihat aja tuh bagi gini. Enggak ada timbangan sih, oh, timbang aja timbang. Timbangan teh ada enggak, Lang? Oh, ada asalnya mah ya? Ada ya? Ada nih. Enggak tahu nih, kita timbang anak samudra ya. Nanti sama Mas Gondrong aja yang nimbangnya. Iya. Ini kan kita masukin ini dulu ya. Masukin dulu nih. Ini kan tinggal coba lu naik mobil biar. Ya si Gondrong aja nanti biar lihat Gondrong. Yaudah kita masukin ini dulu baru langsung timbang. Timbang salah satu anakannya samudra yang ada di Mang Beben ya, si Quintin. Si Quintin. Mudah-mudahan bisa jadi indukan big size. Dulu beli. Beli. Kena harga berapa beli yang itu? Dulu waktu itu kan waktu usianya 4 bulan. 4 bulan. Saya beli 8.000. Terus sempat juga ditawar sama Bang Sen Plocky and the Clan 10.000, cuman sempat saya enggak kasih. Oh, malah Bumin yang dapat. Karena ya sayang aja gitu pengen nyobain. Heeh. Bro, lainnya ternyata alhamdulillah hasilnya gede. Oke, coba Bang Beben si siapa Dede Inun? Timbang dulu, Dede Inun. Timbang dulu kamu berapa kilo? Dia 45 ya, 45 kilo ya, teman-teman 45, ya. 44. 45, 44. 45. Oke. Okay. Next kilo habis makan. Ini posisi belum makan ya doginya ya? Posisi dogi belum makan ya. Sini. Gigit gak? Gigit gak nih? Enggak. Terakhir udah 36, gak tahu nih sekarang berapa nih. Pin. Ini nih. Ya, digendong. Pin. Diam. 70-80-an. 79. Jadi berapa kilo ya? 45. 45. 79 berarti 34. 34. Hey. 8 bulan 34 kilo. Hah. Oke. Okay. Lumayan gemuk. Bukan lumayan lagi, atuh emang gemuk. Big size berarti ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan jadi big size ya. Tapi ini kalau kata saya emang nggak terlalu gemuk, soalnya dia aktif, lincah dan tidak si kulitnya itu tidak bergelambir. Oh. Tuh lihat aja, weh, tuh nggak bergelambir. Ya, keker gitu ya? Keker. Nggak boleh. Dan juga tinggi. Tinggi, iya. Tulangnya gede-gede. Oke, kita lihat yang anak kecil bisa. Yang anak kecil boleh. Berapa ekor yang ini? Totalnya ada 8. Stambum? Stambum, ini ada stambum. Ini ada stambum. Satu-satu aja langsung di sini ya. Iya, sini aja. Satu-satu aja. Bilqis, now. Nah, ini satu nih. Ini betina. Ini kayaknya habis dijilatin sama induknya jadi basah. Basah, iya. Nah, ini nih. Ini betina nih. Tuh betina. Jadi jantannya cuma sisa satu. Jantan cuma satu. Heeh. Ini warnanya abu. Ini enggak dijual. Jual atuh. Jual kena berapa nih? Jual kalau untuk warna abu, blue nose saya buka di harga 10 jutaan. Karena stambum ya. Karena stambum. Okay. Terus ada satu yang spesial. Apa itu? Coba yang spesial. Itu mah 98% warnanya abu semua, full abu. Oh, yang benar. 98% cuma ada dada putih dada tuh yang nanti kan anu ada anu full abu teh gini. Uh-huh. Ada. Nah itu tuh berarti tuh berarti tuh lain berarti tuh nak. Nah itu, nah kita lihat dulu teman-teman yang ini. Duh nggak dalap ya, kalau dalap mah dilap dulu biar kering. Biar kelihatan. Nah ini mah dari sini semuanya abu semuanya tuh semuanya. kaki depan juga abu, ini juga abu, ini juga abu, buntut juga abu, nggak ada putihnya. Ada putihnya tuh cuma di sini. Ini mau dijual berapa yang ini mah
Nggak tahu, paling nanti penawaran tertinggi aja. Penawaran tertinggi ya? Oke, karena gue juga nggak begitu tega dan karena udah azan juga nih ya. Kita istirahat dulu. Kita udah dulu vlognya, kita akan lanjut ke Om Samudra ya. Boleh, boleh. Ya. Nanti jadi, Tungguin aja. Jadi yang kecil-kecil ini juga belum bisa dijual juga sebenarnya. Enggak, masih kecil. Dan range harganya kalau yang standbomb ini sekitar dari berapa? Mulai dari 10 jutaan aja. Dari 10 jutaan ya, ya teman-teman. Jadi karena udah azan juga, ya kita harus stop dulu ya. Terima kasih Mang Beben. Makasih juga buat Bang Putra sama temennya yang udah mampir ke kandang Mang Beben ya. Mudah-mudahan Bang Putra makin sukses lagi. Amin, amin. Followernya bisa mencapai 1000, bisa mencapai 1 juta followers. 1000. Ya. Lewat kali. Ya, 1 juta 1 juta subscriber ya. Semoga tahun ini bisa 1 juta subscriber. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Makasih amin. Bang Beben, gua boleh main ke sini lagi. Boleh pisan atuh ya. Asal jangan janji-janji. Enggak ditolak main ke sini. Makasih banyak Bang Beben. Sama-sama, sama-sama. Sampai ketemu di lain kesempatan, kita akan pindah ke Om Samudra ya. Bang Beben temenin saya ya. Saya atuh enggak tahu atuh saya tekan di sini. Ada papis tuh nungguin ini nih bisi mati. Atuh dah, kalau ini ditinggalin gimana? Ini udah 2 hari nggak pulang. Ya udah, kan cuma sebentar doang nemenin saya. Hah? Kasihan. Ya, ya udah, yuk kita pergi ke sana ya. Ya pokoknya mah cekidot aja, cekidot.